Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. And seperti biasa, aku harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. And kepada korang yang masih baru lagi di channel aku, aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. Alright guys, so first things first, aku ingin mengucapkan selamat hari raya kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. And aku juga ingin mohon maaf sekiranya sepanjang kerjaya aku di dalam bidang YouTube ni aku ada tersalah cakap ke, tersalah apa present ke, ataupun jalan cerita aku tak best ke apa. Aku ingin memohon ampun sekiranya ada benda yang aku lakukan korang tak puas hati ke, korang tak bahagia ke, ha, macam tu. Alright, so alhamdulillah kita pun berada di bulan Syawal, bulan yang penuh keberkatan. And selepas sebulan kita berpuasa, akhirnya kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama dengan ahli keluarga dan juga rakan-rakan yang ada dekat luar sana. Alright, tapi tak lupa juga kepada mereka-mereka yang ialah ada antara mereka-mereka yang tak dapat beraya sebab you know kena bertugas and bermacam-macam tanggungjawab yang diorang kena pikul. So kita doakan agar mereka sentiasa dirahmati Allah, okay? And inilah ada berpeluang menyambut Hari Raya Aidilfitri, tak kisahlah dengan keluarga dorang ataupun rakan-rakan dorang, tak kisahlah di mana-mana sekalipun. Alright, so bersempena dengan kisah seram Raya Edition, haha, Raya Edition kan, last time kita tak dapat buat Ramadan Edition, so kita buat Raya Edition pula. So kali ni kisah seram apa yang bakal aku kongsikan dengan korang, so kisah seram ni berkenaan pengalaman ataupun cerita-cerita yang dikongsikan pasal homestay. So selalunya kita balik beraya ni, ada antara kita yang tinggal di hotel, ada yang tinggal dekat rumah mak ayah kita yang berada di kampung, dan ada juga mereka-mereka yang tinggal di homestay. Tapi kisah yang bakal aku kongsikan dengan korang pada malam ini berkenaan dengan pengalaman seram yang dialami oleh satu keluarga ni, dan juga kisah yang dialami oleh owner ataupun tuan rumah punya homestay, di mana homestay dia yang tidak tahu yang rupa-rupanya homestay dia ada benda yang stay dengan dia. Haha, macam tu lah, benda yang stay dengan dia. Alamak, apa benda aku cakap ni. Alright, and yes, kali ni aku punya environment berubah sikit. Selalunya ada green screen kat belakang aku, kali ni tak ada green screen. Aku bawakan kepada korang api yang tak berapa panas, yang aku biasa sentuh macam ni kan, screen ni kan, dengan environment yang lain sedikit lah. Selalunya aku akan present aku punya ataupun aku akan kongsikan kisah aku di belakang green screen, tapi kali ni aku nak membawa sedikit kelainan sebab kadang-kadang malas nak guna green screen ni, leceh. Alright, okay, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram Raya Edition pada malam ini. Let's go guys. So kisah yang bakal aku kongsikan dengan korang berkenaan pengalaman yang dialami oleh tuan empunya homestay, di mana tanpa dia sedar yang homestay dia ni rupanya berpenghuni. So Razif yang merupakan owner beberapa homestay yang terdapat di Taiping, tak pernah terlintas di pikiran dia di mana satu homestay dia, salah satu homestay dia mempunyai penghuni yang misteri. So mengikut kisah yang diceritakan, insiden tersebut berlaku seeloknya undang-undang PKP, okay, time tu, time MCO semua tu, time COVID tu lah, right, diangkat dan rakyat Malaysia boleh start pulang lah ke kampung diorang semua benda tu. So Razif pada waktu ni dia seronok lah sebab apa, 2 tahun macam tu lah time masa PKP semua benda tu, bisnes dia kira macam tersangkut lah sampaikan dia terpaksa sewakan rumah-rumah homestay dia kepada orang yang mana kata nak sewa ke apa. And sebab itulah merupakan salah satu punca rezeki dia. Alright, sebab kalau tak ada homestay, macam mana dia nak maintain rumah-rumah tu kan. So dia terpaksalah buka rumah-rumah homestay tu sebagai salah satu rumah sewa untuk sesiapa yang nak stay lah buat sementara waktu. So bila dia dah dapat buka balik bisnes homestay dia, Razif pun macam yelah, dia start promotekan lah rumah-rumah dia yang mana yang dia buatkan untuk jadikan homestay semua benda tu. Namun terdapat satu rumah di mana satu keluarga ni yang stay kat situ
tak sampai 2 hari, okey, tak sampai 2 hari terus cabut daripada rumah tu, walaupun keluarga tersebut kalau ikutkan dah book rumah tu untuk 3 malam sebenarnya. So mengikut kisah yang dikongsikan oleh Razif, seminggu macam tu sebelum raya, dia dapatlah satu WhatsApp dari salah satu ahli keluarga yang bertanyakan sama ada Razif masih ada homestay untuk disewakan. Dan keluarga tersebut bernasib baik sebab tinggal satu lagi unit yang tak ada sesiapa yang book lagi rumah tersebut. Namun Razif cakap yang rumah tersebut harga lebih mahal dari homestay yang lain. Sebab apa? Rumah tu dia besar dan mempunyai 5 bilik termasuklah ruang yang agak luas. Kira dia ada tempat-tempat yang kau nak barbecue ke, dan kira ada ruangan-ruangan lebih lah, okay, dia dekat luar. And memang rumah tu luas, and sebab tu harga yang ditetapkan untuk rumah tersebut lebih mahal berbanding homestay-homestay dia yang lain. So keluarga yang nak book rumah tersebut pada awalnya rasa macam rugi kan, sebab apa, mereka hanya 4 orang saja, suami isteri termasuklah 2 anak dorang tu. So macam rasa macam rugilah, okey, sebab 2 anak dorang tu, seorang baru berumur 4 tahun macam tu, and seorang lagi baru 10 bulan, baru lagi masih bayi lagi. So kalau nak guna bilik-bilik yang lain tu macam tak berbaloi lah. Tapi disebabkan akibat terdesak ni, pasal sebab dah tak ada homestay-homestay lain, hotel pun dah fully book, so tinggallah satu rumah ni. So si pasangan keluarga ni pun decide tu, okey lah, fine lah, ambil lah homestay tu, besar pun besar lah. And diorang mungkin terfikir, okey lah, mungkin instead of diorang sambil beraya dekat rumah-rumah ahli keluarga diorang yang lain, ahli-ahli keluarga diorang pun boleh datang lah, nak buat barbecue ke, nak masak-masak ke apa, boleh lah guna homestay tu. Sebab since homestay tu dah besar kan, so diorang boleh lah guna homestay tersebut. So Razif pun membuat persediaan sebelum keluarga tersebut datang ke homestay tu. Tapi apabila Razif dia ke homestay tu, Razif sentiasa rasa seperti ada yang tak kena dengan rumah tersebut. So Razif mula rasa perasaan macam tu lepas dia pernah sewakan rumah tu dekat sepasang suami isteri, di mana Razif sentiasa dapat aduan dari jiran dan pasangan suami isteri ni yang selalu berkelakuan pelik dalam rumah tu. Macam berbuat bising lah, and then ada tetamu-tetamu yang selalu datang ke rumah tersebut pada lewat malam. Tapi Razif tak pernah nak fikir apa-apa lebih lah, sebab pada Razif, pasangan suami isteri tu yang pernah stay dekat rumah tu sentiasa bayar on time, and tak ada unsur-unsur yang menunjukkan yang mereka melakukan aktiviti-aktiviti yang orang kata salah di sisi undang-undang. Macam itulah fikir si Razif ni. Sampailah satu hari ni bila si Razif mendapat panggilan lewat malam macam tu oleh salah seorang jiran, mengatakan yang ada macam pergaduhan yang berlaku dekat rumah tersebut. Razif pun pergilah ke rumah tu, and yes, kelihatan ada beberapa orang dekat situ, terpekiklah, baling barang lah. So Razif tak nak buat apa-apa terburu-buru sebab risaukan keselamatan dia. Razif pun call lah pihak polis, dan nasib baik balai polis pun tak jauh daripada homestay tu. So apabila polis tiba, pihak polis pun redakan keadaan, and semua macam okey lah, macam back to normal lah kan. And disebabkan Razif dah tak tahan dengan aduan yang non-stop dari jiran-jiran semua, Razif pun suruhlah pasangan tu untuk kira macam kosongkanlah rumah tu, kira belalah dari rumah tu kan, since nasib menyusahkan dia semua. So dia decide untuk okey lah, please tinggalkan rumah ni, tak payahlah nak buang masa semua kan, asyik dapat aduan lah macam-macam benda lah kan. And so ketika Razif menyuruh pasangan tersebut keluar ataupun kosongkan rumah tu, pasangan suami isteri tersebut rasa macam tak puas hati dengan apa yang berlaku, and siap mengugut si Razif ni. So namun si Razif ni jenis orang yang kira dia kental lah kan, walaupun diugut, Razif still macam lantak kau lah, apa dah hal, aku report polis lah kalau apa-apa berlaku kat aku kan, tu fikir si Razif. So last-last Razif bagi 2 hari untuk kosongkan rumah tersebut, and yes, lepas 2 hari bila Razif pergi ke rumah tu, rumah tu dah dikosongkan dan kunci rumah tu dibiarkan dalam peti surat. Dan peti surat ni yang jenis yang dekat luar tu, yang warna merah tu semua kan, yang kat luar rumah tu, biasalah kalau pergi kat kampung-kampung ni, ada punya peti surat selalu dekat luar rumah. Dia bukan macam yang moden-moden rumah ni, yang dekat dalam rumah kan. So end up benda tu kira macam mudah lah untuk Razif nak ambil kunci rumah tersebut. And Razif ketika itu bersama dengan pekerja yang lain ada dekat kawasan tu untuk kira macam bersihkan rumah tu lah. And apabila Razif masuk ke rumah tu, alangkah terkejutnya dia apabila dia tengok keadaan rumah dia tu dalam keadaan yang semak. And
apa benda yang paling epic lah. Razif macam tak percaya dengan apa yang dia nampak. Sebab apa, selalunya macam yalah, pasangan suami isteri tu bayar on time. Selain daripada aduan-aduan yang bising lah, buat benda pelik ke, dia tak pernah pula terfikir yang diorang akan macam balas dendam sampai tahap macam tu tau. So Razif pun cakap lah dengan pekerja dia untuk bersihkan rumah tu semua sementara dia ada urusan lain dekat luar lah. And lepas dia dah keluar semua tu, bermacam-macam aduan yang dia terima daripada pekerja-pekerja dia yang bersihkan rumah tu. And aduan yang dibuat oleh pekerja-pekerja dia yang rupanya bermacam-macam lagi semak yang telah dilakukan di dalam rumah tu. Alright, even malah ada sampai dia punya tahap dia, pekerja tersebut cakap yang ada bekas najis dekat dinding semua. So macam contoh tai manusia ke, tai anjing ke, tai kucing ke, tak tahu. Dan kira dekat semua dinding-dinding dia pergi letak macam tu. So Razif ni pun dah macam apa benda lah weh. And so Razif cuba kontak pasangan suami isteri ni namun tak berjaya. Ibarat macam each time dia try call, nombor yang dial tak dapat. So confirm ada orang dah tukar nombor telefon ataupun diorang dah buang ke apa nombor tu kan. So end up si Razif ni tak boleh nak contact diorang kan. So Razif end up panas lah. Sebab apa, ialah dengan semua semak yang dah berlaku semua kan, dengan especially dengan dinding-dinding yang ada bekas najis and everything. So dia terpaksa, memang confirm dia kena panggil kontraktor untuk cat balik lah kawas dinding tu. Sebab kalau kau bersih kan, confirm ada bekas, ada bau, kesan-kesan. So dia paksa recat balik ke semua kawasan rumah tu. So memang end up si Razif terpaksa keluar duit lebih lah untuk bersihkan rumah tu kan. So memang sakit hati lah kan cerita dia. Tapi lah benda dah terpaksa buat kan, benda memang kena buat. So Razif terpaksa terima je lah dengan apa yang berlaku. So end up Razif dah buat semua benda, habis bersih rumah tu. And rumah tu pun end up dibuka untuk disewa sebagai rumah homestay. So berbalik kepada kisah tadi, time Razif kena kemaskan rumah tu untuk keluarga yang dah nak book rumah tu bersempena dengan cuti raya, Razif rasa seperti ada yang tak kena dengan rumah tu. Walaupun siang hari, tapi rumah tu terasa seperti suram dan sentiasa kedengaran seperti ada sesuatu yang sedang berjalan di dalam rumah itu. Namun Razif malas nak layan perasaan dia sebab dia rasa itu hanyalah mainan mindanya. So selepas dah selesai kemas semua benda tu, keesokan harinya keluarga yang book homestay tu pun tibalah dekat homestay tersebut. So Razif pun paslah kunci rumah tu dan bagi tahulah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat semua benda tu. Kira house rule lah, senang cerita kan. Undang-undang rumah lah, okay. Yelah kau stay kat homestay, kau tak boleh lah nak buat sesuka hati kau kan. So Razif pun pas kunci tu semua. So keluarga yang sewa rumah tu pun terasa kagum dengan keluasan rumah tersebut dan rasa macam ush, ini baik ni, ini rumah ni baik. Jemput keluarga kan, datang makan-makan semua, beraya lah apa benda semua kan. Macam aku cakap tadi lah, sebab rumah tu dah luas, memang besar. So instead of yelah si keluarga yang sewa rumah tu nak beraya ke apa, diorang boleh jemput keluarga diorang beraya kat situ, barbecue lah apa benda semua, sebab rumah tu memang luas. So Razif hanya tertawa dan beritahu keluarga tersebut kalau ada apa-apa benda yang diperlukan, just roger ataupun call lah si Razif ni. So tibalah raya yang pertama dan Razif macam biasalah nak bersiap untuk ke masjid untuk solat raya semua. So seeloknya Razif capai phone dia, Razif perasan terdapat lebih daripada 10 miss call macam tu dengan message dari keluarga yang stay dekat homestay tersebut. So Razif macam rasa bersalah lah kan sebab tak jawab. Sebab Razif ni dia jenis orang yang silentkan phone dia walaupun dia dekat rumah. And apabila Razif call balik keluarga tu, lelaki tersebut ataupun diberi nama dalam kisah ni Isham, Isham yang deal dengan Razif cakap yang dia nak keluar daripada rumah tu. And si Isham ni berada dalam keadaan yang marah tau. Razif pun suruh untuk bertenang sebab Razif tak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku. So setibanya Razif dekat rumah tu, Isham pun bagi tahulah Razif macam mana Razif boleh sewa rumah macam tu dekat keluarga dia, huru hara dibuatnya. So lalu si Razif ni macam nak tahulah apa sebenarnya yang dah terjadi. Lalu si Isham ni pun bagi tahulah dan menceritakan apa sebenarnya yang dah berlaku dekat rumah tersebut. So selepas Razif dah pas kunci dan beredar dari rumah tu, keluarga tu pun masuklah ke dalam rumah tersebut. So macam biasalah, anak sulung mereka yang baru berumur 4 tahun excited lah berlari sana sini. Yelah sebab luas kan.
tapi anak kedua diorang yang baru berumur 10 bulan macam tu mula menangis non-stop bila masuk ke dalam rumah tu. And ibunya yang bernama Mira cuba bermacam-macam cara untuk menenangkan anak mereka tapi tak berjaya. Malah tangisan anak dia menjadi-jadi. Malah si Hisham ni pun cuba menenangkan tapi still tak berjaya. Sampailah bayi tu tidur akibat keletihan daripada menangis. So pasangan suami isteri ni time tu rasa macam ada benda yang tak kena. Sebab jarang anak dorang ni menangis macam tu. Seolah-olah tangisan ketakutan macam tu tau. Tapi si Hisham ni hanya fikir sebab kawasan baru, tempat baru, mungkin sebab itulah anak mereka menangis sampai tahap macam tu. So far anak sulung mereka nampak elok je, bermain-main semua, tak ada isu pun. Sampailah dekat waktu senja macam tu, sedang pasangan suami isteri ni tengah duduk dekat ruang tamu sambil menunggu untuk berbuka puasa, anak sulung mereka datang dekat mereka dan bagi tahu kat dorang yang ada seorang nenek dekat belakang rumah tanya boleh masuk ke tak, dan anak sulung dia bagi masuk melalui pintu belakang. So pasangan suami isteri ni pun terkejut lah, bagi tahu anak sulung mereka, eh kamu ni bagi siapa masuk? So Hisham ni pergilah bergegas ke dapur tengok siapa yang ada dekat belakang. Tapi bila Hisham pergi ke dapur, tak ada siapa pun dekat situ. So Hisham ni pun tanyalah pada anak sulung mereka, Along, Along cakap Along ada bagi nenek masuk. Tak ada pun. Lalu anak sulung mereka pun cakap, ada tadi ada bagi masuk nenek tu, dia tengah duduk dekat meja makan. And time ni pasangan suami isteri ni dah rasa tak sedap hati dah. So diorang decide untuk abaikan benda tu dulu and berbuka puasa dan fikirkan benda ni kemudian lah. So lepas dah berbuka semua benda tu, tertiba anak bongsu mereka yang sedang tidur menangis dengan begitu kuat seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan anak mereka. Mira pun bergegas untuk menenangkan anak mereka tu, bagi susu lah apa semua, tapi tangisannya hanya berhenti ketika apa sebab menyusu. Tapi kemudian dia sambung balik menangis tau, non-stop menangis. So si Hisham ni cakap terbalikkan anak mereka, kira macam menerapkan dia, and jangan bagi pandang ke atas. And pada waktu itu, waktu dah ubah posisi, barulah anak mereka stop menangis. And time tu Hisham dah tahu dah ada makhluk yang ada dalam rumah tersebut yang kacau anak mereka. So si Hisham ni bagi tahulah Mira untuk tidurkan anak mereka dalam posisi menerap supaya mengelak daripada anak mereka pandang ke atas. So Mira pun buatlah apa yang suami dia suruh. Sambil tu Hisham pergi kepada setiap penjuru rumah dan melaungkan azan supaya apa-apa benda yang ada di dalam rumah tu tak mengganggu mereka. Yelah Mat, kau bayangkan ini baru malam pertama diorang stay kat situ tau. Mereka bakal stay dekat tempat tu ataupun dekat rumah tu lagi 2 malam lagi tau. So settle lah kalau ada banyak gangguan kan. So lepas selesai semua tu, si Hisham rasa macam tenang sikit lah, right, keadaan rumah tu berbanding time awal-awal tadi. Tapi itu hanyalah permulaan, sebab malam tu bila mereka nak masuk tidur, anak sulung mereka yang tidur di bilik sebelah bagi tahu yang dia tak selesa tidur dalam bilik dia sebab dia nampak nenek yang sama dia pelawa untuk masuk ke dalam rumah tadi ada dekat luar tingkap sambil memerhatikan anak sulung mereka. So si Hisham ni pun jenguklah keluar, kot-kot ada orang dekat luar sana, tapi Hisham tak nampak sesiapa pun dekat luar tu. So disebabkan anak sulung dia berada di dalam keadaan ketakutan, so si Hisham ni pun suruhlah anak mereka untuk tidur sebilik dengan mereka. So lepas semua tu dah selesai, mereka pun masuk tidur. Elok tengah lena dibuai mimpi, tertiba kedengaran anak bungsu mereka menangis kuat gila tau. Menangis macam tadi tau, time awal-awal tadi kan, menangis seolah-olah dalam keadaan ketakutan. So si Hisham dan juga si Mira ni bangun dalam keadaan terkejut lah. And Hisham fikir, oh dah pukul 2 ni, confirm anak dia nak susu kan. So si Hisham pun pergilah ke dapur and buat susu. And tengah si Hisham nak keluar daripada bilik, Hisham ternampak seolah-olah ada kelibat yang sedang duduk dekat ruang tamu tau.
tu Hisham macam tak percaya kan. Yalah, sebab dalam keadaan mamai semua kan. So si Hisham ni ingat mungkin dia sekali pandang macam tu, kot-kot ada benda tengah duduk situ. So si Hisham ni pun buka lah lampu untuk confirm kan, walau kita tengok ada benda ke tak ada benda lah dekat ruang tamu tu. And bila dia buka lampu tu, tak ada siapa pun dekat ruang tamu. And Hisham dah berasa pelik dah. So si Hisham ni pun pergilah ke arah dapur nak buat susu. So tengah dia nak buat susu tu, tertiba kedengaran si Mira ni menjerit tau. Hisham pun berlari ke arah bilik and nampak Mira sedang memegang erat kedua anak mereka. And Hisham pun tanyalah si Mira, "Eh, awak kenapa menjerit-jerit ni?" Lalu si Mira sambil menutup mata menunding jari dia ke arah bucu bilik tersebut and kata ada satu makhluk dekat situ sedang melekat-melekat ke menepik ya, dekat dinding tu. So disebabkan bilik tu gelap, lampu tak on, so Hisham pandanglah ke penjuru dinding tersebut. And alangkah terkejutnya dia apabila dia nampak ada satu kelibat, satu makhluk seolah-olah menepik dekat dinding tu dengan bermata merah tau. And Hisham walaupun dalam keadaan tergamam, Hisham terus buka lampu and macam biasa lah, tak ada kelihatan apa-apa kelibat yang ada dekat dinding tu. And apabila si Hisham cuba nak faham apa sebenarnya yang dah berlaku, kedengaran seolah-olah ada barang-barang ataupun tak kisahlah barang apa sekalipun yang berada dekat dapur mula jatuh. And Hisham pun terus bergegas ke dapur untuk tengoklah apa sebenarnya yang dah berlaku. And yes, semua peralatan dapur yang ada dekat tempat tu semua berterabur di atas lantai. So si Hisham ni pun tanpa membuang masa terus mula membaca segala potongan daripada ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal supaya segala gangguan yang dia alaminya berhenti. Walau begitu, Hisham time dia tengah baca potongan ayat-ayat daripada Al-Quran tu, si Hisham ni ternampak seperti ada kelibat nenek yang berada di luar rumah yang sedang berjalan-jalan macam cuba mencari jalan masuk ke dalam rumah tapi tak berjaya. And time tu Hisham dah meremang teruk dah time tu. Tapi Hisham teruskan juga dengan bacaan dari potongan ayat-ayat Al-Quran sampailah satu momen apabila Hisham teringat pesan salah seorang rakannya untuk baca satu doa pendek yang insya-Allah boleh stop gangguan-gangguan yang dialaminya. So si Hisham pun bacalah doa tu non-stop dan alhamdulillah gangguan pun mula berkurangan dan anak bongsu mereka pun berhenti menangis. So Hisham pun menyuruh isterinya untuk tidur sambil Hisham berjaga untuk pastikan tiada apa-apa gangguan. Pada waktu yang sama, Hisham pun teks dan cuba call si Razif sehinggalah bila matahari dah terbit and Razif pun call Hisham. So lepas Razif dah dengar kisah daripada si Hisham, Razif pun cuba untuk menenangkan Hisham and sambil tu bagi tahu yang tak pernah ada insiden macam ni yang berlaku dekat rumah ni yang time awal-awal dululah. And Razif pun cakap yang dia tak ada niat langsung untuk pendajarkan sesiapa yang nak sewakan homestay dia. Namun Hisham nekat untuk keluar dari rumah tu sebab dah tak sanggup untuk meletakkan keluarga dia dalam situasi macam tu dah. So Razif pun no choice lah kan, dia terpaksa faham dengan situasi tersebut and memulangkan wang kepada si Hisham ni atas apa yang dah berlaku. So terpaksa refund lah, consider macam refund lah kan. So lepas insiden tersebut, Razif cubalah mendapatkan bantuan daripada ustaz dari masjid yang berdekatan dengan rumah tu and apabila rumah itu dicek dan dibacakan ruqyah, ustaz tersebut dapat merasakan yang penyewa sebelum ni ada letak sesuatu dalam rumah ni supaya sesiapa yang stay dekat rumah tu akan diganggu oleh makhluk-makhluk belaan mereka. So Razif macam tak percayalah kan, macam ya betul, macam mana benda macam ni boleh berlaku kan. And lepas tu Razif buatlah siasatan yang lebih mendalam and rupa-rupanya pasangan suami isteri yang sewa rumah tu merupakan orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam tau. And tetamu-tetamu yang selalu datang ke rumah mereka tu ialah mereka-mereka yang cuba mendapat perkhidmatan, ya, tak kisahlah daripada melakukan sihir ke orang ke ataupun cuba mengubah nasib ke menjadi kaya ke dengan menggunakan sihir. So Razif dengan tak percaya dengan apa yang dah berlaku, so lepas dah beberapa sesi ruqyah yang telah dilakukan dekat atas rumah tu,
Alhamdulillah rumah tersebut dah tak ada penghuni-penghuni misteri lah. Alright, and Razif dapat sewa balik homestay dia, and lepas tu kemudian tak ada lah apa-apa komplain yang dia pernah terima lepas insiden tersebut, and lepas insiden yang sebelum tu kan, yang kena gangguan everything all, lepas dah kena rukiah everything all, alhamdulillah rumah tu dah elok lah daripada apa-apa, daripada sebarang gangguan. Tapi si Razif ni akan sentiasa dapat satu feedback ataupun dapat komen lah, alright, dapat maklum balas daripada customer-customer yang stay dekat homestay dia, yang mereka selalu terserempak ataupun ternampak kelibat ataupun seorang nenek yang berkeliaran dekat luar pagar rumah tersebut pada waktu-waktu yang tertentu tau. So Razif hanya mampu cakap, oh itu hanyalah wanita tua yang stay dekat-dekat area situ lah. So korang bayangkan sendirilah, homestay yang korang tinggal ada nenek misteri yang korang tak tahu dan yang selalu mengintai korang dari tirai kamar. Macam tu lah tiba-tiba. So yes, lepas insiden semua tu, walaupun yelah tak ada gangguan di dalam rumah tu, tapi macam aku cakap tadi, still ada orang komen ataupun orang katakan yang dekat rumah homestay tersebut sentiasa ada kelibat ataupun penampakan nenek tua tersebut tau. Alright, tapi tak tahulah sama ada nenek tu memang ada, tak tahulah nenek tu makhluk belaan ataupun mungkin memang nenek yang stay dekat area situ, mungkin tu rumah dia ke apa, tak tahulah kan. Tapi boleh jadi itu mungkin ialah sisa-sisa, tapi makhluk tu tak boleh nak masuk ke dalam kawasan rumah tersebut, dia hanya end up dekat luar-luar rumah sahaja. Alright gang, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Ya, aku minta maaf sekiranya kisah seram pada hari ini tak adalah panjang mana. Kalau kita consider lepas baru balik raya ni kan, lemang-lemang, rendang lah, kuah kacang, nasi impit semua masih berada dalam perut, semua masih berat nak menceritakan kisah seram ni kan. Ha, so dari pihak aku minta maaf sekiranya kisah yang aku kongsikan pada hari ini tak adalah panjang mana pun. Alright, tapi bagi aku adalah satu kisah yang agak menyeram. Kanlah korang bayangkan, korang stay dekat homestay kan, lepas tu tiba-tiba ada pula gangguan-gangguan macam ni kan. Apa tak manis man. Aku pun baru balik daripada, aku baru balik daripada Perak. Okay, aku pun stay homestay kan. Bila aku dengarkan kisah ni, aku lagi mengelabah kan. Uish, nasib baik homestay yang aku stay tu banyak pula stay, tak ada lah apa-apa gangguan. Alhamdulillah selamat daripada segala benda-benda pelik lah. Okay, alright, so end up yelah, bagi aku satu kisah yang agak menyeramkan, especially kalau kita yang stay dekat kawasan-kawasan rumah macam ni kan. Tapi insyaAllah selalunya tak ada lah insiden-insiden yang menyeramkan. Mungkin ada satu dua macam tu lah berlaku kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Alright, so macam aku cakap tadi, aku harap korang terhibur dengan kisah pada hari ini. So kalau korang terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum lagi subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe yang ada di bawah, termasuk ataupun diikuti, termasuk pula diikuti dengan bell notification, supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang tak terlepas daripada notification lah, apalah semua benda tu lah. Right, so at least korang tahulah aku ada video baru yang aku uploadkan. So sebelum aku akhirkan kisah kita pada hari ini, aku ingin sekali lagi ingin mengucapkan selamat hari raya kepada korang semua. And sekiranya adalah antara mereka-mereka ataupun antara korang-korang semua yang baru je dapat peluang untuk balik kampung, aku doakan agar perjalanan korang kembali ke kampung dalam keadaan selamat and kembali ke KL ataupun mana-mana tempat kerja korang lepas tu, lepas dah bercuti semua pun dalam keadaan selamat. And kepada korang yang mana dah bercuti lama dekat kampung dan sama ada on the way balik ke atau apa, again aku doakan korang semua perjalanan korang semua selamat tiba ke destinasi. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, selamat hari raya aku ucapkan kepada korang semua, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Wah, tapi cantik mata. Bye bye.